عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibunya suaranya gak kelihatan, gak kelihatan. Halo? Suaranya mana ya? Yang jawab sekarang, saya doakan dia belum pergi haji, insya Allah bisa pergi haji, amin. Yang mati ngoprak, udah-udah yang utangan. Yang gak jawab sekarang, masuk angin. Mau lu masuk angin, bu. Jawab ya, sangat jauh para pada kewajiban kita sebagai umat putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. والحمد لله الذي أمرنا بالله معيشتنا إليه سعادة وإلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى ايضا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الايه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para asatidzah, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabillahi yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua RW, yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Ahmad Munaji, dan yang terutama kita muliakan Ustaz Tuwi Mula, dan sama-sama kita doakan, kita muliakan Ustaz Eko Suwanto, kemudian juga tak lupa Ustaz Tuwi Hidayat, kita doakan mereka mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita nanti ada dibimbing oleh beliau untuk menuntut, untuk mengajarkan, untuk senantiasa mempelajari ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa saudara-saudara sekalian, alhamdulillah nggak terasa kita sudah memasuki bulan Maulid. Oh, tahu bulan Maulid itu? Bulan apa itu bulan Maulid? Bulan Maulid adalah bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Namun kita perlu menemui saudara saudara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara-saudara kita, kalau kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, yang diperingati itu bukannya hari kelahirannya, betul? Oh, kalau kita punya saudara yang diperingati bukan hari kelahirannya, benar tidak, Bu? Tapi lain halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperingati adalah hari maulidnya, hari lahirnya beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa saudara yang ada pada Allah. Nabi Muhammad yang mengangkat derajatnya bukannya manusia, bukannya kita sebagai umat Islam yang mengangkat
beliau, bukannya setan. Yang mengangkat derajat beliau bukan malaikat. Yang mengangkat derajat beliau bukan presiden. Yang mengangkat derajat beliau juga bukan ketua RT. Apalagi monar itu ya. Apalagi siapa lagi? Adik Gatang bukan yang mengangkat beliau, tetapi yang mengangkat adalah Allah sendiri. Terus Al-Qur'an ayat 4 Allah tegaskan. وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Yang mengangkat adalah Allah dan dunia kamu dalam akhlak yang maha mulia. Siapa yang mengangkat? Allah sendiri. Maka dengan adanya peringatan malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang memperingati, kita semuanya memperingati. Tak lain adalah senantiasa membaca selawat dengan membaca apa yang janji hebat itu tadi. Tak lain adalah sebagai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya nih, Bu, kira-kira kalau kita baca maulidan itu isinya selawatan apa dijapai itu, Bu? Selawatan. Nah, apa isinya adalah selawatan cinta kepada Allah, Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ternyata Pak yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah adalah Allah sendiri. Kita sering baca Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pakai cincin jelas bagaimana yang memerintahkan, yang bersalawat adalah yang senantiasa memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam tafsir jelaskan Allah memberikan rahmat ta'zim, memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan mereka memerintahkan selawat atau mungkin memerintahkan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kita diberitahkan senantiasa baca selawat. Ya ayyuhal ladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita perlu senantiasa berselawat. Yang sangat menarik sekali bahwa kita oleh Allah dalam hadis kunci yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dalam hadis kunci dijelaskan Allah tidak ciptakan ini alam semesta kalau tidak lahirnya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka, laulaka, laulaka ma'akulatul aflah. Tidak akan jadi ditakar kalau tanya ada kamu, siapa kami itu Nabi Muhammad. Ini alam semesta, betapa dasarnya. Bagaimanakan siapa bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh katanya, jelas sekali Nabi Muhammad menjadi suri teladan, menjadi panutan bagi kita semuanya. Jadi seorang pemimpin, jadi orang tua, jadi seorang pimpinan, entah itu jadi kepala keluarga dan seterusnya. Betapa dasarnya Rasulullah mengatakan sebagai suri teladan yang baik. Bahkan yang menariknya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah menjawab ada orang kafir Quraisy dan dia tak menudahi wajah beliau setiap hari. Kira-kira Nabi Muhammad itu membalasnya apa tuh Pak? Enggak. Terus sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, ternyata terlihat enggak ada orangnya. Mana nih orangnya? Ternyata saudara punya dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sakit tidak tangi dikit lain Pak. Orang bertanya-tanya langsung dibutuhkan lagi gitu kan. Ternyata air diberikan buah kebaikan yang luar biasa, diberikan makanan seterusnya, akhirnya bersama dasarnya Ahmad Rasulullah SAW akhirnya mengucapkan dua kalimat tadi, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang perlu kita ingat saudara-saudara oleh Allah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam akhlaknya yang luar biasa. Bahkan dalam tafsir dijelaskan bagaimana akhlak Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah menjawab, "Kana qudwatuhu al-Qur'an." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Bagaimana bisa kami tahu akhlaknya Rasulullah kalau Qur'an? Kalau dibaca banyak kok ya.
Masya Allah, kebanyakan kamu yang mana ini? Kemudian dijelaskan Iqra al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 9. Itu jelaskan bagaimana ahlak Rasulullah SAW. Ahlak Rasulullah terhadap Tuhan Alim dengan melaksanakan sholat. Ahlak Rasulullah terhadap alam semesta. Betapa dasarnya kita tidak diperkenankan untuk pipis, untuk buang hajat di lubang ya Pak. Betul nggak? Ini apa? Ini salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dasarnya ternyata keluar binatang Pak. Ternyata ada binatang lain, ada makhluk lain. Sehingga harapannya kita tidak mengganggu mereka. Bagaimana Rasulullah mendengarkan bagaimana yang melakukan balik kepada anaknya. Kepada mereka semua Fatimah. Yang sangat menarik. Tidak mentang-mentang Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Tidak mentang-mentang Nabi Muhammad sebagai presiden. Tiba-tiba, udah Fatimah, baru tak kerja. Udah Fatimah, baru tak ngapa-ngapain. Mungkin ada apa ya, gitu kan. Tetapi Rasulullah berkata, ayat suruhi ala wajib dan berhenti di luar kembali. Pahala kamu, wahai Fatimah, tergantung usaha kamu. Jadi jangan mentang-mentang saya ini jadi presiden, baru seperti itu. Kamu dia begitu saja, tidak berusaha. Karena itulah betapa dasarnya contoh orang tua terhadap anaknya. Dan juga diskusi yang luar biasa. Oleh karena ini Allah mengatakan oleh Allah, kenapa orang tua memberikan teladan terhadap anaknya? Bagaimana mungkin orang tua tidak memberikan keteladanan kalau anaknya pengen lagi berat, betul ya? Kalau ingin bapak-bapak anak lagi sholat, bapak terlebih dahulu tadi di sholat. Oleh karena itu, bapak yang dijelaskan, hei, bapak-bapak, ke anak itu. Kalau kita ingin tahu itu kelakuan orang tua, lihat itu kelakuan bapaknya. Betul gak, Yuk? Nah, makanya ada bantu, Pak. Ini bayang, bapaknya kalau anaknya kambek, Pak. Bapaknya kalau anaknya, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Ini adalah model yang perlu kita kembangkan sulit keteladanan. Maka ini ibu jangan lupa memberikan keteladanan terhadap anaknya. Kalau ini ibu di petedan, tahu di petedan. Petedan itu terlandang. Kalau ini ibu terlandang, maka anaknya terlandang dari petedan. Kalau orang-orang tipenya SMS, di mohon sebagai di dalam pasti mengadat, mumpul mutak-mutik ini. Kalau bapak-bapak di BSN, tahu ya dulu Pak, suka marah-marah saja, anaknya suka marah ya Pak. Inilah yang dikembangkan. Oleh karena bapak-bapak rajin baca Quran, anak lalu tahu baca Quran, Al-Quran hafi, maka anak akan jadi hafi juga. Amin, ya Allah. Sekarang ini sangat penting dengan dilakukan oleh Allah, Allah wa ta'ala. Boleh jadi bapaknya, dia juga pinter bahasa Arab, maka anaknya dikira pinter bahasa Arab enggak Pak? Boleh? Pinter bahasa Arab enggak kira itu? Pinter, tuh kaya sama Pak Ustaz bilang, apa bahasa Arabnya makan, apa lah? Oh. Anaknya enggak jauh, saya beritahu, minum? Apa ya? Sari Pak, gitu, apa boleh saya kira ya? Ya, tahu lah saya kira. Kalau berarti, masjid, anaknya ditahu ya kira. Makan gratis, apalah majan. Minum gratis, barulah majan. Antara makan gratis, waktu ditambahin aja kan. Apalah barulah majan. Oh, itu alhamdulillah. Atau apa? Bapaknya kita bakar. Ada juga yang mulai nih. Ternyata apa Pak? Barangnya makan minum gratis. Tapi juga mau minum. Tapi ini bapak-bapak itu contoh. Bapaknya kita bakar. Bahasa Arab, kalau pinter bapaknya bahasa Inggris, anaknya kira ya, bahasa Inggris ya, alhamdulillah, jelajahnya itu. Apa bahasa Inggrisnya anjing itu? Anjingnya itu, ya. Itu bagaimana? Dia ada yang ada pelajaran. Orang tuanya lagi bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris. Ajarin lagi, apa bahasa Inggrisnya? Setan, bos. Setan itu bahasa Inggris. Bapak Ibu yang menurut Allah ini keteladanan orang tua. Apalagi kalau orang tuanya pintar dia tumpah atau tak teki. Maka anaknya mau tidak mau dari bapak-bapak yang menurut Allah. Maka anaknya juga dengan lagi teman-temannya.
ditanya itu apa bidanya, apa bidanya pura-pura membaca, kira-kira itu nggak pakai yang baca pura-pura, beda, betul beda ya. Tapi namanya bawahnya itu namanya dalam kesalahan ada aja. Dia bilang begini, mau tahu lu bidanya baca pura-pura? Ini gara-gara kita cerita orang tua yang pintar suka main tebak-tebakan, anaknya juga main tebak-tebakan. Kata bapaknya, bedanya banyak yang orang pura-pura. Kalau pura-pura, jepok, palanya masih telung. Iya kan? Kalau banyak yang orang jepok, palanya telung. Mana nih? Ini lagi-lagi kita bisa lihat, karena kenapa orang tuanya kayak gitu? Pintar bahasa Arab, pintar dia tetapi anakku nggak boleh itu pintar tetapi itu ada jawabnya gitu kan? Belum lagi sebenarnya ada tetapi juga apa bedanya onta sama kangkung? Apa bedanya katanya? Kalau onta di Arab kangkung di Minang. Nah udah gitu loh, betul ya? Nah ini kenapa boleh dilakukan keteladanan? Oleh karenanya bapak-bapak keteladanan contoh yang sangat luar biasa. Lahir lagi
Dan itu lagi lahir lagi ada tak di dalam orang ini nih bu anaknya ada yang 13 ada tak? Ada tak? Ada. Kalau ini ada 13 ini bu. Wah, hebat tu ya. Kata orang dulu pak banyak anak banyak. Alhamdulillah terbukti karena orang tuanya rajin mencari rezeki yang halal dari Allah. Anak itu sampai itu aja anaknya jadi anak yang baik dan soleh. Alhamdulillah itu saatnya mencari rezeki yang baik yang halal. Akhirnya itu si banyak anak banyak rezeki saat lebaran datang anak yang pertama ramai orang datang. Bapak ini juga, dalam ada apa? Pak, ibu mau maaf. Saya tidak kecewa apa, bu. Mengadili tadi di tahun dia. Alhamdulillah. Kira ibu tidak tidur itu, belum apa, bu? Wah, udah semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, kata anak pertama. Anak kedua juga sama. 1 juta, rupiah sampai anak ke-3. Wah, alhamdulillah. Ini berapa sih saya, Pak? Nanti ibu-ibu ya, kalau udah berdiri dong lagi, kurang aja gitu kan. Pak, udah dapat 3 juta rupiah, maknang juga. Pak, ditanya sama bapaknya. Bu, itu kenapa nangis? Saya juga tahu, Pak. Lah, belum dapat itu. Punyanya 3 juta, cuma 40. 40 juta, Pak, ya. Nah, mengenai masalah anak saya berbaca di pengajian di Nusola di belakang UMD itu saya jelaskan di Bali itu ada orang punya anak 21 pak 21 orang namanya Ibu Halimah, dia ada yang namanya Ibu Halimah namanya Ibu Halimah pak yang luar biasa anak yang ke-12 lahir di Jengka pak anak ke-19 bikin kemurahan minum karena kenapa? Untuk dimasukin kata-kata gak muat. Anak kedua kamu kalau mau alhamdulillah inilah yang ada itu. Ibu luar biasa pertama dapatnya. Oleh katanya, ibu memberikan teladan kepada anak-anak yang ingin sebaik-baiknya. Karena kenapa? Kalau perlu Allah menjelaskan dari ibu 3 kali disebutkan. Orang tua 1 kali, bapak 1 kali. Kenapa kan bapak? Ibu yang melahirkan, ibu sebelumnya mengandung luar biasa. Betapa dahsyatnya kalau kita pengen anak kita punya anak yang soleh, ya kita bapak pengen juga anak yang soleh. Bukan namanya soleh pak, soleh yang gak soleh. Bu, pengen nggak punya anak soleh? Pengen. Ya alhamdulillah. Kalau pengen bu punya anak yang soleh, maka jangan lupa kita didik anak kita. Sebelum dilahirkan dan setelah dilahirkan maka Allah bagaimana? Dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada saja diajarkan dalam Islam dan kita kitab titik dan kita kitab sejarah seterusnya bahwa kalau kita ingin punya anak yang soleh maka dalam kitab Tarbiyatul Aulad tanya tahu di Quran disebutkan ada dua model pendidikan agar anak kita menjadi anak yang soleh yang pertama Tarbiyatul Aulad dan bila sebelum dilahirkan bagaimana itu sebelum dilahirkan lagi waktu mau belum cepat sebelum buat orang dulu dua saat minta kepada Allah gimana Allah mata Allah kemudian pas malam-malamnya jangan lupa baca doa Allah ya baca doa Allahumma jadi bilang dan saya pun di mana saya tahu gak kenapa apa kan tapi masih itu kan nah ini ada kenapa kenapa agar senantiasa kita diberikan lindungan oleh Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Setan tidak mau campur tangan. Setan tidak mau campur, tidak mau investasi. Inilah dari Allah untuk kita lihat. Kemudian saat kehamilan jangan lupa bacakan salawat baca Quran. Insya Allah anak akan menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Ini masih ada ya. Orang di mana itu, di orang luar Hong Kong itu. Di luar daerah Jakarta sini dibilang begini anaknya juga keren, tinggalnya lagi jadang gitu lagi nyanyi dangdut, nyanyi apa? Nyanyi apa? Lain, bagaimana mungkin anak menjadi anak yang soleh dari Allah sudah nyanyikan seperti itu nah untuk nah, belum lagi dia ingat nyanyi lagu sudah bercanda itu baru ke
kejalanan orang tua sadar bahwa tak punya suami rasanya kesepian. Anak bersamu, anak gelisah kalau begitu. Akhirnya anak gelisah dalam masa kita dia di rumah. Makanya itu dari belakang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak dari awal, dari kandungan. Bahkan Rasulullah berkatakan anak manusia yang berkata cium ayam burung di ruh, di ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Zahiyun, Al-Zahiyun, sudah tentulah anak itu. Apakah dia jadi bahagia, apa jadi sengsara, apakah dia menjadi anak yang saleh, atau anak yang saleh, maka sepatutnya lah. Sebelum lahir, anak senantiasa diberikan, dibacakan, bahkan kalau kita datang di kita ada 7 bulan, kayak 4 bulan ya. 7 bulan awal itu, harapannya anak-anak kita menjadi anak yang saleh, dan anak yang saleh, hamil yang lebar. Bapak ini sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah berangkat, kotor belanda, sebelum lahir bahkan ingat jangan lupa tanda sendiri sendiri halal, karena kita Allah sendiri halal mereka. Amin ya Rabbal. Nah, kalau kita punya rezeki pak dan sudah meminta dan lupa kebanyakan dananya, betul tak? Ada banyak tak yang kita makan untuk anaknya dan anaknya itu mereka. Dalam sebuah ilustrasi, dalam sebuah gambaran orang yang mengeluarkan sedekah, orang yang mengeluarkan zakat dan yang tidak berzakat diibaratkan oleh orang itu seperti makan ayam dari ayam Allah, bukan dari ayam. Nah, kalau orang yang berzakat, orang yang bersedekah, bagaimana masuk-masuk orang yang makan dari ayam itu? Maka yang kita lihat adalah ketika dia mau makan, tentunya dia tak boleh potong. Kemudian bulu-bulunya dicabutin. Benar tak? Ada yang orang kiri makan bulu-bulunya masih makan. Dagingnya itu ayam dimakan, itu ada bulu-bulunya ada. Tentunya dibersih dulu ke bulunya. Kotorannya di mana tuh? Belik, tembelek, tembelek. Di mana itu? Di buah. Inilah simbol. Orang yang melakukan zakat sudah sama. Ternyata di situ ada hak orang lain. Jabatkan wa'alku haqqahu yawma atoi. Dikeluarkan haknya, itu ada hak orang lain. Entah melalui sedekah, entah melalui zakat, dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lihat. Berarti orang yang senang biasa bersedekah. Amin ya Rabbal. Bagaimana halnya orang yang tidak oleh Allah? Orang yang tidak bersedekah, orang yang tidak bersedekah, maka dibalaskan orang ketika makan daging ayam dari bulunya belum dicabut ya. Kotorannya belum dibuangin. Kira-kira orang seperti itu ketika makan sehatnya tuh lah. Boleh sehat kalau sakit itu. Sakit. Kalau tanyanya tiga pilih lalu, mau sakit mau sehat. Mau sehat. Jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang yang bersedekah, orang yang bersedekah bukan hanya jarak fitrah saja. Kita yang kadang-kadang pahamannya jarak fitrah saja, jarak fitri. Ternyata ada zakat harta, entah itu namanya zakat untuk emas, perak, pertanyaan termasuk yang lama, belum lama ini tahun 2009 tadi juga sama zakat provinsi. Insya Allah saja Allah berjaya dalam surah Al-Quran ayat 9, ayat 10 Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhlah beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya, orang yang telah menyucikan jiwanya dengan apa? Yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa lagi? Nah, biasa dia tindakan menyucikan jiwa itu dengan makan dengan fitrah atau dengan fitri ya. Nah, itu insya Allah jiwa itu. Kemudian kita kekuatan jahat harta akan menyucikan hartanya. Sebab kenapa sudah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang berzakat, orang yang berzakat, pada dasarnya hartanya tidak berkurang. Rasulullah bersabda, "Ma'a laqatu ma'a bil sadaqah." Tidak berkurang harta yang kita sedekahkan. Ingat bahwa itu dikatakan oleh Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 110, Allah menjelaskan orang yang melakukan amal kebajikan, Allah akan menjelaskan keburukan lipat. Maupun dikatakan Allah sebagai lipat, Allah menjelaskan keburukan lipat pada dalam ayat lain. Surah Al-An'am ayat 110, Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat ganda. Amin ya Rabbal. Ayo beritahu. Jadi antara matematika dengan matematika yang ada sekarang itu berbeda.
Kalau ibu punya duit 1 juta rupiah, kalau bapak punya uang 1 juta rupiah, kemudian bapak sedekah 100 ribu rupiah, kira-kira ditanya berapa pak? Tentunya 100 ribu rupiah. Tapi berbeda pak, dengan mata pasti gak sedekah. Orang yang punya gajian 1 juta rupiah, kemudian dia sedekahkan 100 ribu rupiah, hasilnya tidak lagi di dalam 1.000 rupiah tetapi menjadi 1 juta guna 1.000 rupiah dari mana ini? Hah? Ayo lah tuh, awalnya dari mana hitungannya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal semoga dari Allah melipat yang ganda untuk melipat amal kebaikan termasuk bersedekah dan berzakat. Ketika kita keluarkan 1.000 untuk bersedekah, untuk pembangunan musola, untuk membangun masjid, untuk yang sebagainya, untuk fakir miskin, maka dikaitkan 10 tahun itu dari 10 berapa? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah bagi kita ampuni buat nanti buka kita di akhirat. Karena itu kita jadi berbentar, walau akhirat itu kayak menangkan rumah. Ingat, di akhirat nanti ada yang minta Allah. Kita tabung di akhirat 1 juta rupiah. Kemudian ditambah dari kita, kejadian kita berapa? 900 ribu rupiah. Jadi berapa pak? 1 juta kita yang menerasi berapa? 1 juta 900 ribu rupiah. Ini maha dasarnya. Bahkan saya punya ada cita orang dulu pak. Ketika dia pengen nikah, dia minta jodoh, kemudian dia datang ke Ustaz. Ustaz, gajian saya ini 300 ribu rupiah. Rupanya guru TK ini. Agak-agak lagi ada minta itu. Gaji 300 ribu ya. Sebulan 300 ribu rupiah kan. Minta doain kan. Biar supaya saya naik gajian. Naik apa namanya. Jadi 300 ribu rupiah. Oh berapa mau ya. Saya ingin nanti 500 ribu rupiah. Loh kenapa? Karena kepala TK aja 500 ribu rupiah gitu kan. Nah dia ngomongan itu banyak. Banyak panjang. Akhirnya, bagaimana caranya? Saya doain, gini Pak, saya memperdekatkan gajian saya nih, 300 rupiah. Kemudian saya rajin sedekah, saya rajin sholat, saya rajin menjaga sholat waktu, sholat sunnah, dan ketika saya baca Quran, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata beberapa bulan berikutnya dalam sebuah rambutan. Ganti kawan, Pak, rapat. Saya berpulang, Pak, Alhamdulillah. Gajian saya ini sekarang jadi 5.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari mana nih gajiannya? Rupanya begini, Pak. Ceritanya gimana ceritanya? Baru cerita tuh. Tolong dulu itu cerita. Begini, Ustaz. Kebetulan saya nikah sama orang gajian 5 juta. Jadi berapa gajinya? 5 juta 300.000 rupiah. Ini yang jelaskan mana kosong mantun itu tak kosongkan akan bertambah berkendalai pada kosong bertambah. Kita kembali kepada bagaimana mendidik anak agar senantiasa anak ini mana tadi kosong sebelum dilahirkan. Sekarang bagaimana badan gelada setelah dilahirkan. Coba anak yang mau dilahirkan kira-kira giginya ompol apa ada giginya ompol ompol apa ada giginya ompol. Ada nggak bayi yang lahir ada giginya? Nggak ada. Kenapa tuh kira-kira bayi yang baru dilahirkan tidak punya gigi? Kenapa kira-kira? Kalau ternyata ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Taala wa ta'ala kepada kaum ibu-ibu. Alhamdulillah. Apa jadinya bu? Kalau tandanya ibu-ibu baru lahir anaknya gigi semuanya. Berapa banyak nanti rumah sakit untuk jambung berdiri. Ini kalau itu rahmat Allah Taala tahu, kata Allah berdoa, bayi yang baru lahir kira-kira umur berapa? Lemes, lahir lemes, kalau tua, lemes juga, gitu kan? Lahir ongkong, kalau tua, ongkong juga, kan? Nah inilah yang jelaskan dunia ini adalah sebagai permainan. Lah, atunya lain dan walaupun sebagai senang pula. Oleh katanya saudara bila kami, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, anak yang baru terlahirkan itu dengan orang tuanya. Dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam.
seperti ibarat aqua, seperti pinjaran itu, kira-kira bening, bersih atau enggak? Bersih. Itulah simbol anak yang melahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibunya. Ternyata bersih, inilah jelaskan. Tergantung orang tuanya, apa mau jadikan itu air bersih ini jadi air kopi, mau jadi air susu, jadi air apa lagi, jadul. Atau apa tergantung orang tua. Kulu berkongsi di jurulah Tuhan Fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, kecuali Allah lalu tergantung orang tuanya. Ya itu sih, sebenarnya Islam. Yuhawal dirahi akan menjadikan oleh orang tuanya Yahudi. Apa menjadikan Nasrani? Insya Allah anak-anak kita semuanya ini anak yang saleh. Amin. Ya Allah. Bapak-bapak yang datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari kita telah singgung. Betapa dasarnya anak yang melahirkan ternyata diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa ketika berbahagia diajarkan, dikumatkan. Agar senantiasa apa? Tinggal Allah yang Maha Besar. Allah berakbar, Allah Maha Besar. Yang lainnya kecil. Kalau ada Pak Camat, kita cuma hormat cuma satu. Ada Presiden, kita hormat cuma satu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hormatnya dua. Allah berakbar, yang Maha Dahsyat lagi. Allah ciptakan ini alam semesta termasuk diri kita ini adalah potongan-potongan ibadah. Pada waktu itu penting apa? Ternyata di tangan kita ini ada di tangan Allah nih Pak. Ada apa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kalau kita lihat Pak, ini seperti huruf Allah berlalu. Ini dari sini adalah huruf Ain. Ini Ram. Di tangan begini kan? Ini apa Pak? Ha. Jadi namanya Pak Ain. Allah ini sama di balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu bapak semuanya angkat tangan kanannya. Angkat coba ke bawah angkat tangan kanannya. Ini angkat tangan kanannya. Jangan begitu kita power. Nanti angkat tangannya. Coba lihat coba. Ini angka balik ke itu ada angka 1 dan 8 angka 8-2 betul ya Pak? Apa ya? Angka ini 1 kemudian dia 8 jadi 8 8-2 sudah gini dulu Pak lihat ini dibalik angka 8-1 jadi kalau tanyanya 8-1 sama 8-2 ini berapa? 99 apa yang 99 dulu? Asmaul Allah, ini orang kita dari orang ini, Pak. Semua ini masuk Allah. Ini orang dari itu kita tanggungkan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan baru kita ini dan kurangnya, Pak? Baru kita dan kurang ini. Kenapa kira-kira ini untuk kepentingan kita buku, Pak? Kalau seandainya baru kita ada kurangnya, gimana bunyi, Pak? Pas waktu itu, Allah Allah bunyi, ada kenapa? Ada tulang, aturannya ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau duduk atau berdiri? Kenapa Pak? Di pantat kita ada tulangnya Pak? Ini kan, apa sih? Penuh dengan daging ya? Apa yang pentingnya? Untuk duduk di antara dua sujud, duduk dan pegel. Ini kan? Nah, duduk di antara dua sujud. Terus kalau kita lihat, buktikan. Kenapa Allah ciptakan manusia lalu ciptakan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah kenapa ini Pak? Kaki kita berbeda dengan tangan kanan. Tangan kita Pak. Kalau tangan kita ke atas, kalau kaki kita ke belakang. Pak Tuhan kita nah apa Pak juga ya? Ini juga sama untuk duduk di antara dua sujud untuk tahiyat. Kenapa tangan ya? Intai berbeda. Kalau tangan kenapa kita bisa seperti ini? Tidak bisa seperti ini Pak. Kenapa? Untuk kepentingan takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tunggu Bapak sekarang lihat kepala saja sama Bapak. Ini kepala ini kira-kira bisa gak Pak kalau kita ke belakang ini? Lengok. Kita udah mentok ini. Ya?
dengan sebelah kiri juga makan berbentuk kepentingannya apa untuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika memulai dengan kita maklum mana semuanya timbul. Ada saja ketika anak kita yang baru lahirkan tidak kenal nama yang baik. Ini pak dari negara. Setelah lahirkan ada senjata yang terbina nama yang baik. Ada supaya kenapa nama itu adalah memberikan berkah, memberikan doa, ajaran beribadah. Ada kenapa orang yang berlalu bernama Allah nama itu berpengaruh. Ini kadang-kadang mulai bimbu pada maji yang penting dari Al-Quran yang belajar anak-anaknya ini Robi pun padahal ini tahu apa namanya innalillahi wa innalillahi makanya aku bingung karena anak itu Robi pun ini ya kalau enggak anaknya di pondok pesantren Pak Kiai anak di pondok pesantren pulang karena apa? Balik ini Robi pun berani. Udah waktu ganti dengan anak Robi pun namanya Robiman. Ini juga salah. Asal-asalnya Allah bila dimakai tolir Robi makai anak terputus itu maka bagaimana mungkin jadi anak yang berbakti kepada orang tua yang tahu itu bila pengen anaknya berbakti coba bagi orang tua itu namanya Adi Nabi Bagus apa-apa Adi Nabi Bagus ya kan Adi namanya Ayu Adamnya Rokni, nama Rokni. Gimana dia hanya boleh? Tapi kok bernama itu Rokni ini ya? Nah, coba nyari film Al-Quran betapa dasarnya, gitu kan? Itu kita kena lihat. Termasuk juga Pak, menurut penelitian, walaupun penelitian secara kualitatif, menurut kesempatan itu banyolan-banyolan, kenapa dia penelitian ini kurang bermanfaat? Artinya kurang mampu sumpit dalam mengarungi kehidupan. Ternyata pakar yang menjelaskan tergantung nama ya Pak. Namanya tergantung. Jadi kita lihat ada orang namanya mimin-mimin gitu ya. Nama Tugini, Rogini. Jadi kalau bahasa kalau matematik mimin itu kan negatif. Bagaimana mungkin jadi positif namanya itu negatif? Ya kan Tugini, jadi ada yang begini. Ada gak? Wah ini orang ini. Ini namanya samping. Coba tuh, lupa mati jangan. Benar-benar mau pakai masang jangan. Tuh, bodoh tuh. Itu dalam Al-Quran, gue gak main-main. Coba tuh. Dan Allah ciptakan jin itu dari malaikat. Api makai wajar, makai wajar terjadi itu. Api itu anak itu. Jangan percaya bagi di TV. Bapak lahirnya air lo, terus di air. Tuh. Kita ambil, ada artinya, ada mananya. Insya Allah akan terjadi. Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah kita baca bersama-sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta Batu kita bisa aja Pak kalau punya alat di dalam rumahnya itu bisa udah Pak Yai bisa tuh lahir anak pertama kita baca di situ alamat Alhamdulillah ada alamat Allah anak yang pertama adalah Allah alamat Allah kita tambahkan jadi Abdul tapi pertama anak yang Abdullah Alhamdulillah lahir kedua kita baca Malik Alhamdulillah dulu ya Al-Rahman. Nah, saya kedua hanya jadi Abdul. Anak ketiga ada orang ini jadi Abdul. Ada tiga sama Abdul lagi. Lahir anak empat, ada
Tuhan itu satu, tapi artinya aja,
Pada kau bilang, apa-apa Tuhan itu satu. Tuhan dia orang-orang dari beranakan. Nah, Imam Uraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.